Ketua Umum Palang Merah Indonesia Yusuf Kala mengucapkan rasa berterima kasih atas partisipasi dan aksi solidaritas masyarakat terkait konflik yang terjadi di Palestina. JK menuturkan, pertikaian antara dua negara Israel bersama Palestina memakan banyak korban dan membutuhkan bantuan. Oleh karena itu, ia berterima kasih kepada pihak-pihak yang sudah memfasilitasi masyarakat dalam membantu korban konflik tersebut. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat atas partisipasi dan rasa solidaritasnya atas apa yang terjadi di Palestina, di mana rakyat Palestina dibom dan diroket oleh pihak Israel, atau terjadilah konflik antara dua negara ini. Dan tentu banyak sekali korban yang membutuhkan bantuan. Dan itulah saya berterima kasih kepada saudara Fadil dan kita bisa kaum semuanya yang memfasilitasi cara masyarakat membantu. JK berjanji akan mempercepat bantuan yang terhimpun dan segera dikirimkan ke Red Crescent Palestina. Ia pun berharap bantuan ini bisa menjadi amal ibadah yang harus segera disalurkan ke negara Palestina. Dari Jakarta, Muhammad Rizky Triana melaporkan.